Kayaknya masih ada. Siap nggak siap? Harus siap. Saya siap. Suaranya putus-putus di Buci, Pak. Airan belum siap. Nah, teman-teman, agar puncak tema hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa. Jadi jangan lupa kalian selalu sertakan Allah di setiap kegiatan teman-teman. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa sholatnya juga ya. Nanti kalau yang belum sholat duha boleh nanti setelah ini sholat duha. Atau nanti saat saat menunggu teman-temannya tampil, teman-teman sholat duha dulu lalu balik lagi. Oke? Okay? Yuk. Syifa mau doanya dipimpin sama suara yang paling kencang, Radit Piano. Radit? Harus aku. Ya, silakan pimpin doa hari ini. Piano. Radit Piano. Tangannya diangkat. Tangannya ditunjukkan. Lembut dan doanya dikhusyukkan. Pas belum belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Terima kasih Radit sudah pimpin doa hari ini. Tepuk anak hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Masya Allah. Baik, untuk pembukaan acara hari ini kita serahkan ke Bu Deti ya. Nanti akan jelaskan. Oh iya, Waalaikumsalam Alana. Selamat bergabung di Indomaret. Eh, Indomaret lagi. Selamat bergabung di puncak tema. Alana sudah sarapan? Sudah, Bu. Maaf ya, Bu. Sudah. Saya telat, Bu. Ya, apa-apa. Alana siap-siap ya. Kita tadi sudah baca doa. Nanti Alana boleh baca doa sendiri nggak apa-apa. Oke, silakan Bu Deti. Terima kasih Bu Siva ya. Baik, teman-teman sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat, biar lebih semangat. Teman-teman semuanya semangat-semangat semua ya. Oh ya, hari ini kita akan puncak tema. Sebelumnya, setelah tepuk semangat, amal mulia. Sehat, ada yang lupa tuh tadi gerakannya. Ada yang belum bergerak nih pagi-pagi nih. Cuacanya lagi mendung-mendung begini. Lemas sekali semuanya. Ulangin sekali lagi. Amal mulia. Oke, teman-teman sebelum memulai tadi kita sudah berdoa ya teman-teman ya. Nah, Bu Deti punya pantun nih. Ya, pantunnya belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum puncak tema dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan puncak tema kali ini berjalan dengan lancar ya, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bertemu kembali walaupun secara daring seperti ini. Baru gabung, Bu. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Tetap semangat untuk pembelajaran daring. Nah, kita sudah melalui satu buku tematik yaitu buku tematik tema 5 yang
bertema cuaca. Nah, sekarang kita akan sudah puncak temanya nih, yaitu apa sih puncak temanya? Judulnya yang ada di belakang Bu Desi ini apa nih? Yaitu mengekspresikan keadaan cuaca dalam karya montase. Ya, jadi teman-teman hari ini silakan berekspresi. Teman-teman berekspresi yang apa namanya? Yang teman-teman lakukan, terserah teman-teman ekspresikan dan tuangkan semua itu ke dalam karya montase, ya. Seperti yang di belakang Betty. Ya, itu contoh karya montase yang itu. Ya, untuk penilaiannya yang pertama, teman-teman harus percaya diri, ya. Maka ekspresikan dengan rasa percaya diri. Ya, apa saja silahkan dikeluarkan, ya. Kemudian yang kedua, kesesuaian materi. Kesesuaian materi itu kita kan tentang temanya cuaca. Jadi teman-teman silahkan sesuai dengan karya montase teman-teman. Kalau yang Bu Desi kemarin contohkan itu seperti yang ini, itu Bu Desi tentang cuacanya berawan. Jadi nanti kalau Bu Desi menceritakannya tentang cuaca berawan yang ada di sekitaran sekolah, ya, karena kita background-nya yaitu tentang sekolah SDIT sama kuliah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yang dinilai adalah karya montasenya. Ya, apakah kesesuaian materi yang tadi cocok atau tidak dengan karya montasenya, sama atau tidak. Nah, itu ya teman-teman ya, ada tiga penilaian. Yang pertama tadi ada percaya diri, yang kedua ada kesesuaian materi, yang ketiga ada karya montasenya. Ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk sebagai penilaian nanti. Kemudian teman-teman, seperti biasa peraturan untuk puncak tema ya, silakan perhatikan temannya yang sedang berbicara, yang sedang mempresentasikan, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang tidak presentasi silakan di mute ya suaranya, tapi tetap menyalakan videonya, wajib menyalakan videonya, ya. Yang ketiga, teman-teman jika kalau sudah selesai tetap memperhatikan ya, walaupun sudah selesai, jadi tidak keluar dari room atau tidak boleh izin, kalau mau izin BAK ya, tapi tidak ini ya keluar dari roomnya ya. Mungkin itu saja yang peraturan untuk puncak tema. Apakah sudah siap teman-teman untuk puncak tema hari ini? Sudah. Semangat ya. Oke, Bu Desi juga penasaran nih sama teman-teman nih, sama karya-karya teman-teman nih. Apa aja sih nih? Ada 4 cuaca loh yang kita sudah pelajari, yaitu ada cuaca cerah, cuaca mendung, kemudian ada cuaca hujan. Pasti banyak beragam nih dari teman-teman memilih cuaca-cuaca tersebut. Oke. Biar nggak penasaran dan waktunya biar tidak tidak lama-lama lagi, yuk kita saksikan ya teman-teman ya untuk memulai puncak tema 5 kali ini. Oke, sekarang Bu Desi dan Bu Siva akan sebutkan siapa nih yang mau presentasi, yang nomor 1 presentasi yang pertama siapa ya. Yuk, kata-kata-kata. Boleh deh, dimulai dari Bu Siva. Yuk, Bu Siva, silakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Ya, mukanya tegang-tegang banget sih. Coba senyum dulu biar tidak tegang, tidak grogol, alias tidak ada grogi. Saya selabut, tenang-tenang aja. Oh, tenang-tenang aja. Alhamdulillah. Bu Siva mau lihat senyumnya. Ini mukanya pada udah gitu semua. Oh, Sapa udah senyum, alhamdulillah. Bu Siva hari ini mau diawali dengan putra. Yeah, yang putra makin. Siapa yang merasa putra? Siva mau. Wah, ketarik sama Pandi. Bu Siva mau yang pertama adalah Faiz Akmal. Insya Allah Akmal siap. Akmal siap? Siap. Ada Akmal. Tepuk tangan untuk Akmal. Untuk Akmal dipersilakan, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Desi, Bu Siva dan teman-teman, apa kabar? Hai.
Semoga selalu sehat ya. Amin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu singkat. Misalnya keadaan udara cerah, panas, dingin, dan hujan. Kita dapat mengetahui cuaca yang terjadi berdasarkan keadaan langit, yaitu dengan melihat awan. Jenis awan yang berbeda menandakan cuaca yang berbeda. Sifat-sifat cuaca. 1. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang menunjukkan langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancar terang tetapi tidak begitu terasa panas. Pada saat cuaca cerah, jumlah awan yang menutupi langit kurang dari separuh hingga separuh bagian langit, tidak terjadi hujan. 2. Cuaca berawan. Cuaca berawan adalah cuaca yang menunjukkan bahwa di langit banyak terdapat awan yang terlihat berjalan karena didorong oleh angin. Awan merupakan kumpulan uap air yang terdapat dari udara. Fenomena hujan terjadi karena adanya proses penguapan air di bumi oleh matahari. 3. Cuaca mendung. Cuaca mendung adalah cuaca yang terasa panas. Kadang-kadang juga terdengar suara geluduk. 4. Cuaca hujan. Cuaca hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan. Satu periode musim hujan atau satu periode musim kemarau atau satu bulan atau satu dasarian. Dengan jumlah curah hujan normalnya rata-rata selama 30 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akmal, penjelasannya keren ya Bu Deti ya, jelas ya. Iya, lengkap ya. Suaranya apa? Lantang. Tegas, bagus, pendek juga. Masya Allah, keren-keren. Sekarang ini ya Bu Deti, pada lebih percaya diri. Siapa penasaran yang lain gimana ya? Yuk, lanjut. Oke, boleh diperlihatkan karya montasinya dulu, Bu Deti, Pak. Oke. Bentar. Ini cahaya mataharinya tuh panas ya. Senyum, 1, 2, 3. Kenapa matahari ada pelangi? Masya iya. Allah. Ada pelangi dong. Kan habis hujan, Bu. Habis hujan ada matahari, ada pelangi. Habis hujan. Yang bagus gambarnya. Selanjutnya yang pilih Bu Deti. Baik. Terima kasih Akmal ya. Wah, Akmal enak nih, udah lega. Keren. Oke. Sekarang Bu Deti akan pilih untuk yang putri. Siapa ya yang putri ya? Bu Deti mau Dinda. Ada Dinda. Yeay, Dinda dulu. Masya Allah, silakan Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda dari kelas 3 Makassar. Saya akan mempresentasikan cuaca dalam kurun montase saya. Karya montase saya cuacanya berawan. Di dalam karya montase saya ada burung, kucing, unga, pohon. Dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi Dinda boleh diperlihatkan apa? Cuacanya apa Dinda? Berawan ya? Oh, berawan. Oke, Dindanya coba lihat sini dulu. Kalau katanya berawan. Nah, 1, 2. Guys, mute guys. Oke, terima kasih Dinda. Oke, sudah. Selanjutnya Bu Syifa dan Gigi yang pilih. Bu Syifa mau
Siapa ya? Mukanya tegang-tegang banget. Bu Syifa mau Hairan Firdaus. Yeay, Hairan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Deti dan Bu Syifa juga teman-teman? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Amin. 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 Pada kesempatan puncak ini dalam karya montase, teman-teman sepertinya kita baru mengenal apa sih karya montase itu, yaitu karya seni pentel yang mengkombinasikan gambar-gambar yang jadi dari berbagai sumber menjadi sebuah susunan karya seni baru. Sumber yang digunakan bisa didapatkan dari potongan koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak dipakai, dan lain-lain. Nah, teman-teman, karya montase kali ini berkaitan dengan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia mengalami empat cuaca, cerah, berawan, mendung, dan hujan. Cuaca bisa berubah-ubah. Dampak perubahan cuaca yang sangat ekstrim saat ini dapat mengakibatkan tubuh rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kondisi seperti sekarang ini, pandemi yang berkepanjangan, yang mengharuskan kita selalu menjaga protokol kesehatan. Salah satunya, jangan lupa selalu mencuci tangan. Untuk itu, marilah kita selalu menjaga protokol kesehatan dalam kondisi cuaca apapun, dimanapun. Sekian presentasi montase saya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat karyanya, terbakai. Ada kupu-kupunya di atas sekolah, Masya Allah. Coba senyum, 1, 2, 3. Masya Allah, terima kasih ya Bang Hairan. Bagus, karyanya juga bagus ya Bu Deti ya. Tepuk hebat dulu ya, tadi lupa nih. Oke, okay, biar hebat. Lebih semangat. Iya, biar lebih semangat. Tepuk hebat, hebat. Hebat, hebat. Lagi-lagi, oke. Hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Masya Allah, terima kasih. Ada 3 peserta. Baik, selanjutnya yang putri. Siapa ya yang putri nih? Deti akan pilih Hikari. Mana Hikari? Ya, Hikari. Daripada Hikari. Silakan Hikari. Apa lagi, Cok? Kemarin lagi ibu dan bapak guru, teman-teman pasti gak mengerti rasa tegang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop dulu, dijawab dulu ya. Lanjut. Teman-teman, mohon perhatian teman-teman semua sebentar ya. Alhamdulillah pagi ini semua terlihat sehat dan semangat. Saya Hikari Hani Somajut akan menjelaskan hasil karya montase yang sudah saya buat. Pertama-tama, apa itu montase? Teman-teman pasti sudah mengetahui semua. Iya, benar sekali. Montase adalah karya seni pentel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Apa yang pekan lalu sini kita buat, itulah yang disebut karya seni dengan menggunakan teknik montase. Menyenangkan dan menarik sekali ya teman-teman. Membuat montase menurut saya, membuat montase lebih mudah dan menyenangkan daripada menggambar dan warnai sendiri. Ini adalah hasil karya montase. Ini adalah hasil karya montase yang sudah saya buat pekan lalu.
Hasil karya Montasio ini saya beri judul SDC Ama Mulia, beberapa hewan kecil untuk membuat lebih menjadi lebih meriah. Gambar matahari menunjukkan cuaca yang cerah, tidak ada awan mendung yang menandakan akan hujan. Pemotretan orang ini menggambarkan guru-guru di sekolah. Bu Betty, Bu Sita, Kak Ia, Ani, Bu Hanifah, dan Bu Azmi. Dan yang ini saya. Cuma teman-teman mirip tidak? Membuat gambar ini membuat saya semakin kangen ingin berkumpul bersama lagi di sekolah. Seperti setahun yang lalu. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita dapat normal kembali ya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian ibu guru dan teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba Hikari, Bu Syifa lihat lagi hasilnya. Mau Bu Syifa foto dulu. Ada Bu Syifa, Bu Deti nggak ya di situ? Oh iya, ada guru-gurunya, muridnya cuma Hikari sama siapa tuh? Coba munduran Hikari sedikit. Hikarinya nggak terlihat. Nah, betul. 1, 2, 3, senyum paling manis. Lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kari. Masya Allah, bagus ya. Jelasannya juga bagus. Tepuk hebat dulu lagi, sekali lagi. Lanjutnya. Tepuk hebat. Oh iya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Masya Allah. Sudah 4 peserta. Teman-teman masih deg-degan yang lain? Deg-degan. Tidak terlalu ya. Alhamdulillah. Oh tidak. Kalau Bapak sekarang mau putra ya. Oh udah ada Giskar ya. Assalamualaikum Giskar. Untuk tadi selanjutnya Bu Syifa mau. Oh dari tadi udah ada Giskar. Eh, ada yang lagi ngumpet-ngumpet. Bu Syifa mau yang lagi ngumpet-ngumpet deh. Selanjutnya, Abang Atar. Yeay, Atar. Yeay, silakan. Untuk Abang Atar, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa cuaca merupakan keadaan udara secara keseluruhan pada suatu saat, termasuk perubahan, perkembangan, dan hilangnya fenomena. Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu cepat, kadang hanya beberapa jam saja. Perubahan cuaca antara satu daerah dengan daerah yang lain disebabkan adanya perbedaan suhu dan kelembapan udara yang terjadi di tempat itu. Proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, laut, dan sungai menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi awan. Angin menggerakkan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul berubah menjadi awan besar yang berwarna abu-abu, persinarasi, lalu jatuhlah butir-butir air di langit karena
adanya gaya gravitasi di bumi. Saat hujan turun, tidak banyak aktivitas di luar yang bisa dilakukan. Terlihat di gambar ini, hewan-hewan berteduh, burung berteduh di ranting pohon, hewan lainnya seperti kucing berteduh di bawah pohon. Bapak ibu guru tetap mengajar. Hujan merupakan berkah bagi makhluk hidup, karena makhluk hidup membutuhkan air untuk kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ditunjukkan. Coba Bang Atar, Bu Syifa mau lihat lagi karyanya. Ada tulisannya nih, berarti hujan. Oh ya, jelas. Oke, Bang Atar senyum paling manis. Bentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Abang Atta. Masya Allah penjelasannya lengkap. Takut hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Masya Allah, keren ya Atar ya. Sudah tampil, lega. Terima kasih Atar. Terima kasih Atar. Oke, selanjutnya. Yang tadi bilang gemeteran-gemeteran terus nih. Berarti panggil Reisha. Reisha. Mana Reisha nih? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya Reisha dari kelas 3 Ibnu Katsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya montase. Karya montase kali ini bertema cuaca. Apa sih itu cuaca? Cuaca adalah keadaan langit sekitar kita. Cuaca di Indonesia terdapat musim panas dan musim penghujan. Musim panas berawal dari Oktober sampai April. Musim hujan April sampai Oktober. Musim hujan April sampai Oktober. Musim penghujan biasanya setiap hari. Biasanya setiap hari dari tahun 2020 dari Oktober itu sudah musim hujan sampai bulan ini. Ini karya montase saya yang bertema sekolah Islamku yang indah. Di sini ada Bu Deti, Bu Syifa, dan ada kucingnya. Ada tempat sampah untuk kita membuang sampah, supaya kita tidak membuang sampah sembarangan di sekolah. Karena kalau kita membuang sampah di sekolah, kasihan OB atau yang membuang sampah lainnya, dan juga bisa membuat banjir. Di karya montase saya, cuacanya adalah berawan. Berawan dan ada kupu-kupunya. Kupu-kupu biasanya suka hinggap di kupu-kupu biasanya suka hinggap di bunga-bunga. Di karya montase saya ada pohon untuk penghijauan di sekolah Aman Mulia. Terkadang kita suka menanam bunga-bunga di sekolah bersama-sama. Ini membuat saya ingat selalu di sekolah. Saya ingin kembali bersama-sama di sekolah. Karena di sekolah itu lebih seru, kita bisa bertemu teman-teman lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Kita di sekolah suka ada gardening ya Bu Deti ya. Wah. Iya, berarti itu yang Reisha kangenin ya dari gardening, seru main panah, ya. Menanam. Mudah-mudahan apa yang Reisha juga kangen sekolah. Iya. Mudah-mudahan apa yang Reisha inginkan tercapai ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Raisya boleh lihat karyanya, Nak? Oh iya, kita belum di foto ya, Raisya ya. Ya, foto dulu coba. 1, 2, 3, Raisya-nya nggak kelihatan. Nah. Coba agak geser. Raisya. Nah. Nah, 1, 2, 3. Oke, okay, terima kasih, Raisya. Selanjutnya. Tepuk hebat dulu, Bu Siva. Oh iya, tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. 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 Masya Allah. Selanjutnya, Putra. Oh, yang udah dipanggil, udah tenang. Selanjutnya Bu Siva mau Asyam Pandi. Pandi. Asyam Pandi udah keren banget nih hari ini. Yuk, semangat Pandi, silakan. Dari bajunya juga keren Bu Siva ya. Ya, pakai kemeja. Silakan Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Teti, Ibu Siva dan teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat baik. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya montase dan cuaca yang saya buat. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang cuaca terlebih dahulu. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat tertentu. Sedangkan di Indonesia mengalami empat cuaca. 1. Cerah. Cerah adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit tidak berawan. 2. Berawan. Berawan adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan langit diliputi awan cerah. 3. Mendung. Mendung adalah cuaca yang ditandai dengan keadaan awan di langit berwarna hitam. 4. Hujan. Hujan adalah cuaca yang ditandai dengan turunnya titik-titik air dari langit. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu karya montase. Karya montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi sebuah susunan karya seni baru. Montase termasuk dari seni tiga dimensi. Bahan yang diperlukan adalah 1. Gunting, 2. Gambar, 3. Lem kertas, 4. Krayon atau pensil warna. Langkah membuat montase adalah 1. Siapkan bahan atau gambar yang akan digunakan. 2. Membuat tema atau konsep gambar untuk montase. 3. Memotong gambar. 4. Menempelkan gambar-gambar tersebut. 5. Menambahkan warna atau aliran. 6. Dan hasil karya montase selesai. Dan saya membuat karya montase bertema kegiatan di sekolah pada pagi hari dengan cuaca cerah. Dan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba Bu Siva mau foto dulu deh, Pandi. Itu di atas sekolahnya ada gambar apa, Pandi? Pandi di sebelahnya, nah. Nah, gitu. Burung ya, oh, burung. Bentar. Senyum paling manis. 1, 2, 3. Masya Allah. Hari ini Pandi keren banget ya, Bu Deti ya. Iya nih, Masya Allah. Luar biasa ya. Pandi lebih percaya diri. Makasih. Ya. Hari tepuk ini. Anak hebat ya. Iya, auranya, semangatnya, penjelasannya bagus. Karyanya juga bagus. Terima kasih Pandi. Tepuk anak hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Terima kasih Pandi. Selanjutnya yang Putri, Bu Deti. Baik, oke. Yang Putri, Bu Deti akan pilih siapa lagi ya selanjutnya. Oke, Bu Deti mau Salvia.
Kayaknya Tamsia sudah siap. Sofia. Oh iya. Silakan Sofia. Tapi agak munduran sayang biar kelihatan. Ya, nah biar kelihatan wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia, kelas 3 Ibnu Katsir. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang montase yang saya buat. Montase itu apa sih? Montase adalah karya seni tempat yang mengkombinasikan banyak gambar menjadi satu karya. Nah, kemarin saya sudah buat montase. Saya memilih suasana berawan, di mana keadaan cuaca akhir-akhir ini cenderung berawan, mendung, bahkan hujan. Seperti yang teman-teman tahu, cara membuat montase dan alat-alatnya gambar, gunting, lem, dan styrofoam. Kita tempel dulu background-nya, yaitu dasarnya kita mau buatnya apa nih? Siapkan gambar-gambar yang mau kita tempel di background-nya. Lalu kita gunting dan kita tempel menurut tema yang kita buat. Kalau aku sih buat suasana padang rumput dan cuaca berawan. Di padang rumput hijau ada si sapi. Nah, demikian presentasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih ketawa-tawa? Kita jadi ikut ketawa, nular. Alhamdulillah, Sofia, kameranya kok langsung hitam di Bu Syifa? Nah, coba Bu Syifa lihat karyanya Sofia. Wah, Masya Allah, bagus. Coba munduran Sofianya biar terlihat. Nah, senyum paling manis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Sofia. Oh, bagus ya. Karya Sofia banyak banget di temboknya ya, Bu Deti ya. Iya. Kayaknya ntar yang abis ini ditempel lagi ya. Puncak tema ini ya. Iya, ditempel lagi. Ya. Masya Allah, bagus. Oke, tepuk hebat dulu, Bu Siva. Capek, Bu. Oke, terima kasih tepukan hebat untuk Sofia. Oh, capek. Iya, gak apa-apa. Ya. Tepuk hebat. Hebat, biar hebat. Semangat. Hebat. Apa ya, teman-teman tahu nggak kalau tepuk tangan itu nanti kita sehat karena saraf-sarafnya hilang penyakit. Ini harus sering tepuk merah. Tangan. Merah. Oh merah. Ya tepuknya jangan terlalu pedes-pedes. Oke, terima kasih Sofia. Selanjutnya, Bu Syifa mau... Tadi kita sudah tampil berapa siswa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ngitungin? Enggak. Enggak. Bu Syifa dan Bu Deti sambil catat ya. Catat teman-teman. Selanjutnya, Bu Syifa mau... Yang lagi bengong aja nih. Siapa mau galang? Muhammad Galang Unsani. Coba galang rambutnya diginin dulu. Poninya, poninya. Nah. Oke, okay, galang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa kabar semua teman dan guru? Semoga sehat semua ya. Amin. Sekarang saya pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang montase. Montase ambil gambar sekolah dengan latar belakang cuaca cerah. Kumpulkan gambar yang dibutuhkan seperti gambar awan, pohon, orang, hewan, dan mobil. Semua gambar dipotong menggunakan gunting sesuai kebutuhan. Tempelkan gambar yang telah dipotong ke dalam gabus atau styrofoam. Jangan lupa tempel dengan rapi. Montase yang sudah jadi bisa dijadikan hiasan dinding. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti bisa buat hiasan dinding ya, Galang ya. Tuh. Oke. Mana karyanya, Galang? Boleh ditunjukkan? Nah. Oke. Munduran, sayang. Wah, ada mobilnya. Nah. Oke. Senyum paling manis, 1, 2, 3. Terima kasih, Galang. Wah, ada Honda Jazz-nya. Ada Honda Jazz. Kalau Bu Deti mau terima kasih, Honda Galang. Ya? Galang warna apa tadi? Warna merah ya? Oh iya, betul. Iya, warna merah, Galang. Oke. Terima kasih, Galang. Selanjutnya. Sebelumnya tepuk hebat tuh. Lupa lagi ya. Tepuk anak hebat. Hebat. Kipa, gergetan sama rambutnya Galang. Pengen dikuncir kayaknya ya. Dikuncir. Galang nanti dipotong ya rambutnya. Oke. Selanjutnya yang putri, Bu Deti akan pilih. Kayaknya yang sudah siap nih, yang ngeliatin kamera mulu di depan. Udah dipanggil Aisyah Maulida Rahma. Yeay, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Maulida Rahma dari kelas 3 Bekasir. Saya akan mempresentasikan karya montase saya. Di karya montase saya ada gambar pohon, awan, matahari, burung, mobil, dan guru. Di sini saya gurunya ketua kelas. Ada Pak Sam, Riva, dan Bu Deti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Aisyah. Katanya ada pasangnya. Ada pasang. Wah, burungnya gede banget. Iya. Coba lihat. Oke, senyum paling manis. 1, 2, 3. Sebentar kameranya. Oke, terima kasih Aina. Ada burungnya mau terbang ke pohon dia. Terima kasih Aina. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Aisyah. Tepuk anak hebat. Hebat. Ya, selanjutnya Bu Siva, putra Bu Siva. Oke, selanjutnya Bu Siva mau yang pakai bajunya cerah hari ini. Jadi kita semangat nih. Iya. Yeah. Udah gitu. Andra Bakir Abidi. Pada Andra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Bu Neti dan teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Rabakir Abidin dari Tiga Ibnu Kasir. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang sedang kurang sehat, kami doakan agar lekas sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman dan ibu guru yang saya sayangi, kangen gak sih untuk kembali lagi ke bersekolah di SD Tiamamnya seperti dulu? Tidak seperti, tidak seperti sekarang nih. Kita harus sekolah dari rumah. Kalau saya kangen banget, apalagi saya membuat ini saya jadikan bagaimana misalnya bermain belajar di sekolah kalau cuaca sedang cerah. Saya masih kurang. Rasanya itu segar dan sekali. Kalau pagi-pagi saya datang ke sekolah, saya disambut oleh guru-guru tercinta dan senyum hangatnya. Lalu saya menyambut ya, saling melambaikan tangan, senyum, tertawa, bercanda. Ada yang sambil berlari-lari, bahkan ada juga yang pagi-pagi sudah bermain bola di lapangan loh. Saya rasanya kapan main futsal bareng teman sekolah. Seperti ada yang digabung mentase saya ini. Oh iya teman-teman, masih kan bagaimana semua kita rame-rame naik bis seperti ini di sekolah. Biasanya berangkat kemana itu teman-teman? Iya, kita mau outing bus atau outbound. Senang banget ya, berkumpul dulu di lapangan lalu berbaris. Tapi untuk masuk ke pengalaman yang tidak mungkin terlupakan ya teman-teman. Saya berdoa semoga pandemi ini berakhir dan kita semua kembali lagi bermain dan belajar sambil menikmati matahari yang bersinar terang, cuaca cerah dan segarnya udara pagi di sekolah. Kita tercinta SDT Aman Mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tetap semangat. Kita ucapkan Yel-Yel Aman Mulia dulu yuk. Aman Mulia. Sehat. Cerdas. Kreatif. Islami. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Andra, mudah-mudahan kita bisa sekolah kembali ya. Amal mulia, amin ya Rabbal. Oke, karyanya Andra. Coba Andra, Bu Syifa lihat karyanya, Nak. Oke. Coba foto dulu ya. Oh, iya, betul. Tadi lagi voting bos ya. Oke, yang paling manis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Andra. Masya Allah, ya, rame ya, banyak visualnya. Jadi kangen pengen outing pas lagi nih. Outing kelas enak. Iya, kangen kan teman-temanku. Kita kasih tepuk anak hebat Budeti. Oke, tepuk anak hebat. Hebat. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa outing kelas lagi ya, outbound lagi, bisa keluar jalan-jalan lagi. Oke, selanjutnya. Tadi sudah ada Andra, berarti sekarang Bu Desi pilih yang putri. Bu Desi mau yang dari tadi sudah menunggu siapa ya. Bu Desi mau panggil Safa Fadri Anada. Ya Bu. Oke,
Oke, ting-ting nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Samar 3 Ika. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil karya montase. Apa itu montase? Teman-teman tahu nggak apa artinya montase? Montase adalah potongan-potongan gambar yang kemudian ditempelkan pada yang sehingga membentuk makna baru. Kemudian bisa gambar yang diambil dari majalah, koran, atau buku bekas sebagai bahan montase. Bahan yang diperlukan selain majalah, koran, dan buku bekas, kalian memerlukan gunting dan lem untuk menggunting kertasnya dan ditempelkan di background yang sudah kalian siapkan. Ini hasil karya montase yang sudah saya buat minggu lalu. Cuacanya cuaca cerah dan judulnya kembali ke sekolah. Semoga kita bisa kembali ke sekolah dan berkumpul bersama-sama ya. Amin. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kata yang terlewat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Safa, Bu Syifa lihat sekali lagi. Nah, oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Safa. Bagus ya, Masya Allah. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Safa. Teman-teman suaranya belum serak kan? Tepuk anak hebat. Hebat. Oke, teman-teman. Wah, sudah hampir 8:30 lewat. Alhamdulillah sudah banyak nih yang tampil. Selanjutnya Putra, Bu Syifa yang pilih Putra. Bu Syifa mau Alkeanu. Oke. Alkeanu, silakan. Assalamualaikum Bu Deti dan Bu Syifa dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan nama saya Keanu dari kelas 3 Ibnu Katsir. Hari ini saya akan mempresentasikan karya montase saya tentang cuaca. Apakah yang dimaksud dengan karya montase? Karya montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber menjadi sebuah karya seni baru. Sumber gambar bisa berasal dari koran bekas, majalah bekas, buku bekas, atau yang lainnya. Gambar-gambar tersebut digunting dan dikombinasikan karya dengan gambar lainnya menjadi satu karya baru. Kali ini saya membuat hasil karya montase berjudul Hari Yang Indah di Sekolah. Cuaca di gambar ini menggambarkan cuaca berawan. Matahari tertutup sebagian oleh awan. Udara agak dingin, tetapi tidak mengurangi indahnya hari di sekolah. Ini hasil karya montase saya. Ajaw. Sekian presentasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya Alkeanu. Terima kasih untuk Alkeanu. Boleh ditunjukkan lagi? Ya, coba Bu Syifa dulu Keanu. Keanu munduran dikit, mah. Biar Keanu kelihatan. Oke, sebentar.
tua. Terima kasih, Ken. Selanjutnya berarti tepuk anak hebat dulu berarti. Oh ya, tepuk anak hebat. Hebat, hebat. 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 Oke, selanjutnya yang putri. Budeti minta siapa ya di sini? Oke, Budeti panggilkan Aicha Una Hazali. Ada? Ya, Bu. Oke, persilakan ya Aicha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan keadaan cuaca Montase. Cuaca adalah keadaan udara secara keseluruhan pada suatu saat termasuk perubahan dan menghilangnya suatu fenomena. Cuaca di dunia ada 4 musim, yaitu cerah, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Di Indonesia 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau di luar negeri lebih banyak contoh nya di Serbia, tempat tinggal ayahku. Ada 4 musim. Kalau musim dingin, tiba harus membakar kayu. Ada juga yang memakai listrik. Iklim di Indonesia dan di Eropa berbeda. Di dalam karya Montase saya berawan. Ada pohon, sekolah, dan matahari. Burung-burung juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Aicha lihat karyanya dulu. Karyanya di sekolah ya? Iya. Oh iya. Gak ada, gak apa-apa. Nanti Bu Siva lihat deh karyanya. Oke, kita kasih tepuk anak hebat untuk Aicha. Tepuk anak hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Masya Allah. Terima kasih, Aicha. Kita sudah hampir 13 siswa ya. Hampir kurang lebih segitu deh. Bu Siva, sekarang mau panggil Putra yang dari tadi sudah tidak sabar dipanggil. Bu Siva mau Ramsey. Ya. Untuk Ramsey dipersilakan akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga teman-teman, ibu bapak guru dalam kondisi sehat. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Pada puncak tema hari ini, saya akan mempresentasikan cuaca cerah dalam karya Montase. Cuaca cerah adalah cuaca di mana langit dalam kondisi terang. Sinar matahari memancarkan sinar terang, tetapi tidak begitu terasa panas. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan saat cuaca cerah. Salah satunya bisa bermain di lapangan terbuka bersama teman-teman. Setelah lelah bermain, kita bisa makan es krim. Karena es krim cocok dimakan saat cuaca cerah. Pada saat cuaca cerah, bunga-bunga bermekaran, buah-buahan tumbuh subur, burung-burung berkicau, dan kupu-kupu hinggap di bunga-bunga. Penjelasan tentang cuaca cerah dan aktivitas cuaca cerah saya tampilkan dalam sebuah karya Montase. Semoga Montase ini bisa menambah pengetahuan tentang cuaca cerah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.
Kabar Ramsey. Nah, secara hatinya Ramsey. Wah, Masya Allah. Gambarnya banyak ya. Ramsey-nya nggak kelihatan, sayang. Nah. Ya, beneran. Ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ramsey. Bisa suka senyum Ramsey. Yeah. Masih semangat kan Ramsey? Terima kasih. Tepuk tangan, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sudah lemak ya Ramsey. Baik, terima kasih Ramsey. Ya, Bu Deti panggilkan Alana. Selanjutnya Alana. Alana. Ya, Bu Deti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alana Manyura Rukmi dari kelas 3 Ibu Kasir. Hari ini saya akan mempresentasikan karya montase. Nah, cuaca adalah udara di atmosfer. Nah, teman-teman tahu tidak karya montase? Karya montase adalah seni tempel yang mengombinasikan gambar-gambar dari berbagai sumber seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain. Nah, tema di karya montase saya adalah cerah. Nah, di dalam di sini ada kucing, murid, guru, pohon, burung, kupu-kupu, pelangi, awan, cuaca cerah, dan tanaman. Nah, teman-teman pasti Nah, teman-teman pasti tahu kan apa itu karya montase? Nah, teman-teman tahu kan karya montase? Pasti teman-teman sering membuat karya montase. Karena karya montase itu menyenangkan. Pasti teman-teman selalu ingin membuat karya montase. Nah, ini dia karya montase saya. Dan sekian dari Alana. Dan sekian dari saya, Alana 3 Ibnu Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Alana, seperti biasa, kita lihat dulu. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, gambar Alana ada siswa, ada gurunya ya. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Alana. Tepuk anak hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Masya Allah. Yang belum harap bersabar ya. Terima kasih Alana. Yang belum harap bersabar. Selanjutnya. Putra. Usifa mau. Usifa mau siapa ya? Usifa mau Giskar. Giskar lagi makan. Oh, enggak. Ya, oke, untuk Giskar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giskar dari kelas 3 Ibnu Katsir. Saya akan mempresentasikan keadaan cuaca dalam karya montase. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu 1 cerah, 2 berawan, 3 mendung, dan 4 hujan. Keadaan cuaca pada montase saya adalah berawan. Saat cuaca berawan, matahari tidak terasa panas karena langit tertutup awan. Awan, udara terasa lebih dingin dan lebih lembab. Demikianlah presentasi dari saya. Terima
semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya kita sudah sampai. Ah, sudah ada lagi. Kembali. Oke, Giska, senyum paling manis. Wah, satu, dua. Iya, lihatnya ke sini, ke kamera dong. Kameranya mana, Giska? Nah, 1, 2, 3. Oke, ada pesawatnya. Pesawat apa itu ya? Terima kasih, Giska. Kita kasih tepuk anak hebat. Hebat. Ya, selanjutnya terima kasih Giskar. Selanjutnya Bu Deti mau siapa ya yang belum ya untuk yang perempuan? Ya, Bu Deti panggil Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nadia dari 3 Ibnu Katsir. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil karya mentase saya. Ini saya memilih cuaca berawan dan di karamantase saya ada 2 pohon dan saya mengasih pohon di sini karena supaya ramai dan saya juga suka pohon. Dan di sini ada kelinci, saya kasih kelinci karena saya juga suka kelinci dan saya sering melihat kelinci di rumah saya. Lalu di sini ada saya yang sedang mau ke sekolah dan di sini ada ayam. Saya mengasih ayam di sini karena saya juga sering lihat ayam di rumah saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, Nadia suka pohon ya, Bu Deti. Suka pohon, ada kelinci. Betul. Ada ayam. Oke, okay, Nadia, difoto dulu. Kita lihat lagi. Bentar. 1, 2, 3. Karyanya boleh di atas sedikit? Agak ke atas sedikit. Nah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Nadia. Oke. Tepuk anak hebat untuk Nadia. Hebat. Terima kasih. Selanjutnya. Aduh, ada yang udah mulai ngehela napas, aku kapan. Bu Syifa mau selanjutnya, Irsyad. Ya, akhirnya, kata Irsyad, udah ambil tiduran. Yang dari tadi nih, kayaknya. Iya. Silakan Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Irsyad. Saya mau mempresentasikan karya mentase saya. Tapi sebelumnya, saya mau menjelaskan apa itu mentase. Mentase. Se adalah teknik potong atau gunting gambar yang ditempel-tempel
menjadi satu gambar atau lukisan yang utuh. Seperti ini. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat, coba share, lihat lagi karyanya. Irsyad, ini kendala jaringan ya? Iya, jaringannya merah. Irsyad. Oke, nanti dipoto ya. Lewat dulu atau gimana berarti? Ya, ya belum dipoto. Nanti dipoto. Oke. Baik, selanjutnya yang Putri. Ini yang dari tadi menunggu-nunggu nih. Oke, udah dipanggilkan Anissa Putri Ramadhani. Yeay, akhirnya. Udah dipanggil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Deti, Bu Siva, dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bu Deti, Bu Siva, dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya Anissa Putri Ramadhani dari kelas 3 Indokasir. Hari ini saya akan mempresentasikan keadaan cuaca dalam karya montase. Karya montase yang saya buat adalah dengan judul Lingkungan Sekolahku dengan tema cuaca cerah. Dalam karya montase ini terlihat matahari bersinar di pagi hari, awan yang cerah, dan angin yang berhembus sangat sejuk. Sehingga aku dan teman-temanku sangat senang berangkat ke sekolah. Ada yang diantar oleh orang tuanya menggunakan mobil ataupun motor. Sampai di sekolah, aku disambut oleh bapak dan ibu guru dengan senyum yang ramah dan salam yang hangat. Di dalam lingkungan sekolahku terdapat pohon besar, tanaman bunga yang indah, kucing, kupu-kupu, dan capung. Semua itu terlihat dalam karya montase buatanku. Hai, ada Anissa-nya. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Nisa lihat lagi karyanya, Nak. Nah, oke sebentar. Satu, dua, tiga. Geser ke sini dikit. Nah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Nisa. Masya Allah, bagus banget ya. Oh Nisa, maaf. Boleh sekali lagi, Nak? Tadi gambarnya kegeser. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih Nisa. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Nisa. Tepuk anak hebat. Hebat. Bagus ya, karyanya bagus-bagus. Teman-teman percaya dirinya bagus. Selanjutnya, yang Putra. Tinggal 4 orang lagi nih, Bu Siva. Tinggal 4 orang lagi, Masya Allah. Alhamdulillah cepat ya sekarang ya. Karena teman-teman percaya diri. Bu Siva mau Alarik, ada Alarik? Alarik? Oh ada. Oke, untuk Alarik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alarik akan mempresentasi
menghasilkan montase yang berjudul Cuaca Berawan Yang Sejuk. Saat ini sedang musim hujan. Rata-rata cuaca setiap hari adalah hujan, mendung atau berawan. Matahari jarang terlihat. Padahal kita butuh sinar matahari untuk kesehatan tubuh. Aku suka cuaca berawan karena sinar matahari masih terlihat. Namun tidak terlalu terik terasa. Aku bisa bermain di luar, merasakan sinar matahari, namun masih terasa sejuk. Jadi tidak bikin aku mimisan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bermain bersama di halaman sekolah. Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan pandemi. Ari, kalau main kalau kena panas suka mimisan. Iya. Oh iya. Coba Bu Siva lihat, Ariknya agak munduran, Mak. Nah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ari. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Ari. Ariknya udah tepuk anak hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Segera bisa kembali lagi ke sekolah ya. Ternyata banyak teman-teman yang mengharapkan ke sekolah lagi nih, Bu Deti. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semangat ya ke sekolahnya. Allah ya. Oke, selanjutnya yang Putri. Yang Putri masih ada nggak ya? Oh, masih. Ya, Bu Deti panggilkan Cila. Pada Cila. Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Bu Guru. Pagi. Setelah beberapa hari ini cuacanya selalu hujan, tapi alhamdulillah di pagi ini cuacanya bagus sama seperti di karya tesis dan sangat hangat dan burung-burung mulai berterbangan mengitari rumah dan pohon-pohon. Kucing-kucing juga keluar untuk berjemur. Kelinci juga berjemur lari-lari. Dan mobil mengitari rumah dan memotor juga. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca di rumah Bu Cipa hari ini mendung-mendung sejuk, tapi tadi sempat ada matahari. Tapi enak ya cuacanya hari ini sama ya. Cuacanya hari kalau di saya cerah. Oh cerah. Bu Deti lagi berawan. Oh. Oh berawan, iya. Sejuk tapi ya cuaca hari ini. Kita kasih tepuk anak hebat untuk Cila. Tepuk anak hebat. Hebat. Gila suaranya jelas banget di bici, Pak. Selanjutnya yang Putra. Ya, belum Bapak. Oh iya, bici Pak lihat karyanya Cila dulu. Aduh, saking semangatnya nih. Coba Cila. Bentar, Cilanya nggak kelihatan. Duduk di kursi nggak apa-apa, di belakang kursi. Tadi. Ya. Nah. Di samping. Nah. Oke, senyum yang paling manis. 1. Oh, manis banget. Wangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Cila. Selanjutnya. Yang Putri sudah semua ya? Iya, yang Putri sudah semua, Bu Siva tinggal. Oh, yang Putri sudah semua. Ada Sasin sama selanjutnya Bu.
Oh, Radit. Oh iya, Radit. Ucipa mau Radit. Ada Radit? Tapi saya nggak bisa nyalain kameranya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti gambarnya di foto saja ya. Kirim. Silakan Radit. Assalamualaikum semua, semoga sehat, amin. Cuaca itu berbeda, hujan, hari ini mata cerah, belum tentu sama. Di Indonesia ada 4 cuaca, terdiri dari hujan, mendung, berawan, dan cerah. Apa sih ciri-ciri cerah, berawan, mendung, dan hujan? Ciri-ciri cerah, awan tidak menutupi matahari, dan udara terasa lebih panas. Kalau ciri-ciri berawan, awan menutupi matahari sedikit dan udara terasa sedikit panas. Dan ciri-ciri mendung adalah awan berwarna kelabu dan terkadang langit meneteskan air. Dan ciri-ciri hujan, langit gelap dan udara menjadi dingin. Dan terkadang ada petir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Apa ya, Radit ya, nanti dikirim. Karena Radit kendala di kamera, nanti fotonya boleh kirim saja ya. Oke. Yang ditunggu-tunggu nih dari tadi nih, Bu Sipa, kita panggil kan? Tapi dari tadi belum nyala nih kameranya. Coba, Bu Desi. Sasin. 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 Persilakan untuk presentasi. Sasin. Sasin, Sasin. Assalamualaikum. Sasin, Sasin, Sasin. Sasin. Mana nih Sasin? Sasin, moy. Sasin, Sasin, Sasin. Tuh, dipanggil teman-temannya yuk. Sasin. Sasin, Sasin. Ayo Sasin. Sasin, Sasin. Ayo segera nyalakan kamera sekarang juga. Suaranya di ada Sasin? Jangan di depan dipotong. Kamera ada Sasin atau tidak? Ya. Oh ya. Miut, apa itu miut? Miut. Miut, oh miut. Miut. Ya, silakan Sasin untuk presentasi. Sasin, kita tungguin Sasin ya. Asin. Desi sama Bukipa mau lihat nih. Asin, ayo maju, 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 maju. Asin suruh maju ke mana? Maju ke depan kelas. Jadi kalau lagi di kelas suruh maju ke depan ya. Ya. Ya, Asin. Suaranya, mute-nya dihilangkan. Kita jalan ke sekolah dulu, baru bisa ngeliat. Yuk kita ke sekolah, lihat Sasin. 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 Baterai saya habis. Oh, baterainya habis. Sambil menunggu Sasin, oke, teman-teman boleh tunjukkan karyanya ke kamera semua. Kita foto. Oh iya.
Hai. Bentar. Bentar ya, Bu. Saya mau nyalain kipas. Oh ya, tadi Irsyad itu ya. Saya dari tadi nungguin sampai keringatnya saya bercecer-cecer. Ya Allah, bercecer-cecer. Ember enggak? Dekan. Itu kan bakal aku. Oke, coba. Kenapa belum nyalain kamera? Cidla, Giskar, Alana, Aica. Yuk, karyanya ditunjukkan dulu. Ya, oh, Raisya tadi baterainya habis ya? Oh, Raisya iya, baterainya lobet. Irsyad, masih ada Irsyad? Oh, Irsyad ada. Tadi Irsyad belum foto ya? Ini kayaknya jaringan juga nih Irsyad, nggak bergerak. Oke yuk, Alana, Giskar, Aica, Fandi, Antin, nah, ada Antin. Oke, Keanu karyanya boleh ditunjukkan, Keanu? Ya, oke. Ya, sampai 3 ya, berarti cuma 1. Berarti ya, boleh bantu foto juga, soalnya tadi kameranya ada yang mati, ada yang mati, pada diem. Oh iya, siap. Ya. Oke, Alana boleh ditunjukkan karyanya, kita mau foto dulu. Karyanya, Nadia, Giska. Airan boleh Gila. Ditunjukkan karyanya. Iya, karyanya ditunjukkan. Ya. Oke. Okay. Ini nyalain kameranya, Bu. Iya, ditunjukkan karyanya, sayang. Yuk, 1, Bu Reti foto. 1, 2, 3, senyum. Ya. Yeah. Oke, sekali lagi yang sebelahnya ya. Bentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Baik. Terima kasih teman-teman sebentar. Oh, ada ayam. Ayam. Ya, ayamnya lapar. Cepet tuh. Deti lah. Ayamnya siapa? Siapa ya? Nah. Ayamnya mau ikut presentasi. Aslinya ini presentasinya cuman ada dia doang. Habis itu dia terbang ke genteng. Aneh. Oh ya, ayam kan bisa terbang ya. Oh ya. Oh, ini ada Irsyad. Irsyad. Ayam enggak bisa. Difoto dulu, tadi belum difoto ya Irsyad ya. Enggak. Jauh banget. Irsyad, ya, tiba-tiba fotonya gambarnya diem. Udeti, mending kasih nyalain kamera, abis itu moto ini aja, usah ngomong gitu. Hai, Mam. Kenapa? Irsyad. Oh, ini Irsyad ada. Oke, okay, Irsyad. Oh, ada kenapa, Bu? Bentar, Irsyad difoto dulu ya. Senyum banget, paling manis. Ya. Oke, terima kasih Irsyad. Tasin sudah mau presentasi? Atau nanti mau berdua depan berdua bertiga depan Bu Syifa sama Bu Desi? Itu Tasin bilang Bu di chat kenapa Bu? Ah, sudah ada. Oh, ada. Oke, Pak ada. Kenapa Bu? Ayo. Yuk, ya. Saatnya giliran Sasti. Sasti juga siap. Ayo. Dari posisi yang enak. Nah, kameranya di pegangin. Ayo. Ayo.
Ya, teman-teman silakan di mute terlebih dahulu. Sasin sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih Sasin. Yuk. Ayun, ayun, mantap, ayun. Ayun. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu ke salam. Ya, silakan dimulai. Sasin, di Busipa suaranya tidak terdengar. Bu sama. Suaranya? Sama, suara kecil banget. Ini semuanya mute. Ya, digedein dulu volumenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muntasir Sasin memperlihatkan cuaca yang sedang berawan. Cuaca berawan karena matahari yang sebagian tertutup oleh awan kalau awannya gelap dan menutupi hampir seluruh matahari berarti cuaca jadi agak gelap. Tapi kalau awannya tertutup maka cuaca agak terang. Tapi tidak terlalu terang. Cuaca berawan membuat cuaca tidak terlalu panas. Demikian arti gambar ini. Terima kasih. Suaranya nggak kedengeran karena rekam dulu nggak di mute. Hilang suaranya nggak ada. Iya, hilang lagi suaranya. Kecil pun nggak ada. Dia lagi nggak ngomong. Ya, teman-teman boleh di-mute dulu, Sasin. Oh. Oke, dilanjut, Sasin. Tadi udah. Udah? Udah presentasinya. Oke, sekarang diperlihatkan karyanya, boleh? Bu Desi mau lihat sama Bu Siva. Nah, gitu. Ini yang ngeliat inti. Misi ngeliat muka Sasin udah susah. Dipegang Sasin, bisa nggak? Bu Desi mau sambil foto Sasin. Nah, gitu. Oke, sebentar. Tahan dulu Sasin. Sasinnya kelihatan. Ya, taruh di bantal, dekat bantal. Ininya. HP-nya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih Sasin. Desi sudah foto. Ya. Bentar, boleh disimpan dulu. Oke, terima kasih Sasin. Hebat ya, Masya Allah sudah keluar suaranya. Walaupun volumenya kurang dibesarkan, tetapi sudah diakui, Alhamdulillah sudah ini ya, sudah berani, sudah percaya diri menampakkan wujud Sasin. Ya, oke, Alhamdulillah ya, teman-teman. Kita sudah semua presentasi sebanyak 24 siswa. Sepertinya Bu Sifat akan kendala jaringan di sini ya. Oke, tidak apa-apa. Alhamdulillah teman-teman sudah semua. Ya, di sini baru jam setengah 10, tidak apa-apa. Berarti teman-teman sudah, karena teman-teman sudah percaya diri, kemudian tepat waktu, ya, karya-karyanya juga sudah bagus, kemudian sudah siap. Jadi teman-teman tidak mulur-mulur waktunya, ya, jadi tepat waktu. Bahkan waktunya itu lebih singkat 1 jam setengah. Karena tadi kita jam 8 pas itu kita sudah mulai. Jadi teman-teman langsung presentasi. Jadi cuma 30 menit dong, Bu. Ya. Waktunya 90 menit tadi. Kita kan dari jam ya, dari jam 8 sampai jam setengah 10. Tidak apa kalau jam setengah 10 sudah selesai. Berarti kita lebih cepat dari yang diperkirakan. Ya. Kita ucap hamdalah untuk puncak tema kali ini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai puncak tema 5 ini. Kemudian siapa sih yang ngajakan dia? Semuanya Bu Desi yang menjadi juara-juara semua karena Karena Bu Desi tidak ketemu Bu Siva nih, saling di rumah. Jadi harus menilainya juga agak lebih lama ya. Kalau sebelumnya kan Bu Desi ketemu di sekolah, ngomong langsung, jadi bisa menentukan siapa yang menjadi juara. Sedangkan sekarang Bu Desi di rumah Bu Siva, kemudian Bu Siva juga lagi di rumah Bu Siva. Ya. Kita tunggu ya teman-teman, nanti insya Allah ini nanti pengumumannya di hari Senin ya, belum bisa besok karena tidak sempat besok ya, nanti ditunggu hari Senin ya teman-teman. Mulai ya. Dipilih. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi ucapkan terima kasih antusias teman-teman luar biasa dalam mempersiapkan presentasinya, mempersiapkan montasenya ya, sudah mandiri waktu yang kita SBDP. Waktu itu ya, dan AKM kita sudah selesaikan, alhamdulillah ya. Jadi teman-teman tinggal mempersiapkan presentasinya saja. Keren, ini adalah karya teman-teman sendiri, tema teman-teman sendiri. Bu Desi akui teman-teman sudah hebat, sudah mengerjakan sendiri, tidak dengan orang tua. Mungkin bantuan orang tua hanya menggunakan printer ya. Sampai ketemu lagi di puncak tema selanjutnya, puncak tema 6 ya. Ya. Boleh keluar. Perasaan banyak banget puncak temanya, Bu. Kenapa? Perasaan banyak banget puncak temanya. Iya, puncak temanya banyak. Kenapa? Setiap satu tema puncak tema. Betul, setiap satu tema, satu buku itu puncak tema. Kenapa sih harus pakai buku? Tapi kayaknya supaya panjang lupa mengetahui ya apa yang sudah kita pelajari. Nah, seperti di tematik tema 5 tentang cuaca, teman-teman sudah mempelajari tentang cuaca, macam-macam cuaca, kemudian teman-teman kreasikan dalam karya montase ya. Nah, tema 6 apa ya? Hari ini harus cari puncak tema 6 ya. Oke, nah, harusnya ini Bu, kita udah pramuka tapi karena corona nggak bisa. Oh, iya. Kita pengen ngerasain pramuka. Teman-teman cari di YouTube aja, nanti coba sendiri. Mau. Nggak nyobain. Belum pernah nyobain pramuka. Miut, katanya seru miut. Miut, itu siapa lagi? Keluarga. Tidak. Tidak. Dari awal kita sudah mulai, kan awal-awal kita belum siap Bu, belum siap, jadinya ngulur waktu, akhirnya selesainya lama. Tapi sekarang kita setengah jam lebih cepat ya Bu Deti, sudah selesai. Tetap semangat walaupun belajarnya online. Kalau teman-teman pasti ngerasanya puncak tema itu seru karena kita pakai Zoom. Pernah ada yang bilang gitu Bu Siva waktu video call. Tetap semangat ya Bu Siva, ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama puncak tema tadi Bu Siva atau Bu Deti ada salah-salah kata ya. Cukup Bu Deti. Ya, terima kasih Bu Siva. Ya, tadi sudah ya. Mohon maaf tidak ada yang chat.
Ya. Kita chat dulu ya. Iya. Oke, dengan adalah baik. Membaca doa ya. Yuk kita baca doa sama-sama. Kita berdoa. Cairan nanti belakangan. Assalamualaikum.